Pak Suam punya rambut ni, saya itu hari jumpa lain tau. Ya, betul. Saya tak tahu rambut Pak Suam ni sama ada tengkorak keluar dulu ke rambut keluar dulu. Ya. Yelah, yelah. Ku semangat. Okey. Kambing. Dia pun terperanjat. itu kambing lah kamu ni. Asal dulu kecil kucing. Bila bersama jadi kambing. Boleh tak kalau kamu buat orang-orang yang macam... Bukan. Bukan. Oh. Itu, saya tahu. Itu biasa nampak dekat macam sesen minyak tu yang... tepi jalan tu kan? Yelah. Tak, okey. Sekarang ni masalah dia orang-orang dah letak tapi masih lagi padi tu dimakan... dimakan dek burung. Yelah, biarlah. Kepala je gatal agaknya tu. Biasa dia tak... orang-orang dia tak takut. Tak takut lagi. Kita pakai netizen, tak pakai orang-orang. Netizen tu kau yang takut. Bukan burung. Lepas satu. Lepas satu, empat. Salah. Berapa? Lepas satu, satu hal datang. Abang jual motor. Abang jual motor. No. Takkan nak jual motor. Abang dah tak larat tau naik skateboard pergi tempat kerja. Abang tak larat dah. Toilet, ada dinding? Ya, betul. Tak perasan? Tak perasan. Tak, bukan saja bumbung tak ada, dinding pun tak ada. Ya, betul. Ya. Tapi tak apalah, yang dinding tak ada tu belakang. Aku ngadap depan. Ikut suka lah. Dan... lihat nama Abang Jai. Jai tak sesuai. Rasanya ajal sesuai. Ya. Kenapa air ini sejuk Pak Suam? Ha? Memanglah aku ni Pak Suam. Tapi air itu air sejuk. Oh. Mangkuk dia tu tak dalam. Okey, mangkuk tak dalam. Jadi aku nak cuba kau kamu tadi. Oh, itu sebab kadang-kadang lepas empat ketul dia dah jejak. Oh. Dia... nanti ayah ni mata orang tua, Ros. Ayah tahu. Lirikkan mata kamu pun ayah tahu kamu suka ayah. Ha? Yelah, tak tergamak nak cakap kamu suka orang lain. Ros tengok je muka Abang Manap tu. Yeah. Ros nampak. Nampak apa? Ros nampak masa depan, Ros. Iya ke? Hati-hati, Ros. Kenapa, ayah? Sebab dia tu tengah ada kes. Ha. Padahal itulah tanahnya untuk membesarkan orang apa semua. Itu je tanah pusaka nak. Kamu buat apa? Macam gini. Minta tolong keluarkan aku. Tadi masuk boleh. Oh. Tanah pusaka ni jangan dijual mana. Ya. Yeah. Ada harganya, sentimental value-nya. Dia macam RZ lama. Makin lama makin memang kenalah nama aku Pak Suam. Kau pula ditangkap lembab macam gini. Suam lembab. Tangkap basah. Bukan tangkap lembab. Ayah janganlah buat. Kamu buat benda yang tak baik dengan dia ni. Memang sah. Kamu tak kena barang. Apa tu? Apa ini mesti ni adik beradik saya punya. Perancangan tadi. Dah buat tak? Tak apa. Boleh lagi dua kali. Abang keluar aja. Tanah tu biar saya dengan dia jaga. Abang pergi lah, abang. Dia batal lagi lah, abang. Alamak. Tolong. Hah? Kenapa, Pak Suam? Tolong carikan bidan. Ros nak beranak. Belum. Saya tak buat apa-apa. Ya, Ros. Okey. Dia nak terang berak rupanya. Takkan baru nak beranak. Maafkan Jai, Long. Aku sekarang boleh memilih antara kau dan kambing. Aku pilih kambing. Long. Tapi Ros memang betul nak mana? Betul? Betul lah, ya. Sah. Demo tak kena baring.